Yuk kita kasih tepuk tangan sekali lagi yuk. Dan mungkin tim kepemimpinan teens yang lainnya ya. Iya. Mengucapkan terima kasih teman-teman yang mungkin masih setia ya. Dan apa namanya, masih mau tetap join. Sama-sama kita mau kenal Tuhan dan lebih dekat sama Tuhan. Dan di ulang tahun yang ke-8 ini, Be, mungkin ada yang mau disampaikan. Oke. Luar biasa ya. Luar biasa. Tembakannya ini loh. Oke, tapi satu hal yang paling apa ya, mau kita sama-sama membangun adalah gini. This is the good culture. Maksudnya di mana kita semua itu hal yang sangat penting dan ini satu hal yang keren banget yang kita bisa lakukan bersama-sama. Nah, makanya itu teman-teman, ayo kita sama-sama mau tiup lilin kita. Yuk, kita tiup lilin. Hitungan ketiga ya. Lagi wakilin sama kita. Iya, yeah, wakilin ya. Sama gua kali ya. Iya. Sama gua deh. Oke. Oh, pakai tangan. Oke, kita hitung bersama-sama ya. Oke. Okay. Oh, pakai dulu maskernya. Oke, pakai tangan. Siap. Satu, hitung sama-sama dong ya. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Kalau kayak gitu, sebenarnya kita hari ini, kita punya tema adalah belong. Belong, betul. Oke, okay, kalau tadi kita udah dengar sama-sama, ya kalau dari video sama-sama film ya, yang tadi kita udah sama-sama tonton, sebenarnya kita udah mulai ngerti gitu, kenapa kita mau temen belong. Karena kita percaya setiap kita di tempat ini adalah penting. Amin. Ya, dan kita percaya bahwa setiap teman-teman di tempat ini itu punya apa ya, hal yang unik. Betul. Dan kehadirannya itu sangat penting buat setiap, betul, kita. Ya. Yang penting apa, kebersamaannya. Yeah, that's, betul, a culture yang kita mau bangun dan sampai itu terhilang. Sedih banget ya, kalau sebenarnya kita hampir 2 tahun kita online dan kita nggak bisa ngerasain yang bilongnya banget tadi, gitu. Nah, terus Be, kalau misalnya kita ngambil cuplikan yang tadi ya, video, yeah, dari ulang tahun yang pertama sampai mungkin hari ini teman-teman ya, kok Chanwe bilang apa namanya, pokok bangga gitu, lewat Sparkling Teens banyak anak-anak, banyak teman-teman kita yang dimenangkan ya, yeah, banyak orang juga maksudnya yang akhirnya jadi rajin ke gereja kayak gitu ya, terus juga apa namanya bisa pelayanan kayak gitu, dan mungkin yang tadi di video kan ada beberapa yang bilang mungkin udah kangen pelayanan, kangen onset, dan sekarang kan puji Tuhan ya teman-teman ya, kita udah bisa ibadah lagi, Be. Iya. Yeah. Kayak gitu, dan yuk kita mau lebih semangat lagi, yeah, ya, apa di ulang tahun yang ke-8, biar makin banyak jemaat dan apa orang-orang luar sana yang mau untuk ibadah ya, dan betul, dimenangkan, gitu. Oke, sebelum kita berdoa teman-teman, yeah, boleh dong ke tepuk kanan kirinya bilang, kamu tuh penting loh di sini, yes, kamu tuh penting di Sparkling Teens ya. Kamu jangan kemana-mana, bawa temennya banyak-banyak gitu. Betul. Oke, okay, yuk kalau gitu kita mau sama-sama berdoa dulu, yeah. Ada yang dari yang spesial dulu ya. Betul. Kita, yeah, panggil Pak Sufianto untuk, yeah, berdoa. Ini suhu kita, Om di tengah boleh Om? Ini dadakan loh. Yes, saya juga mendadak kayaknya taunya. Ini ternyata, oke, okay, saya mengucapkan selamat ulang tahun Tin yang ke-8. Tepuk tangannya meriah. Amin. Dan saya percaya bahwa kita semua adalah semua karena sesuai dengan temanya adalah penting. Jadi kita harus bergandengan tangan untuk membangun teens, betul? Betul. Tanpa kalian tidak ada seperti ini. Yes. Usianya ke-8 menentukan bagaimana kita masuk ke usia yang berikutnya. Tapi, yeah, saya percaya, saya melihat wajah-wajah anak muda yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang luar biasa. Ketika kita saling bergandengan tangan membangun sebuah komunitas kerajaan Allah, maka akan terjadi sebuah terobosan-terobosan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang, amin, tidak ada menjadi ada. Amin. Karena ada siapa? Ada Yesus. Beri tepuk tangan untuk Yesus Kristus, hey, semuanya. Amin, 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 amin. Oke, kita akan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Saya minta, boleh ya hari ini, walaupun pakai masker, kita bergandengan tangan, oke? Okay? Karena semuanya kita penting, jadi kita bergandengan tangan, oke? Okay? Okay. Kita bergandengan tangan, kita bawa kepada Tuhan. Bergandengan. Untuk ibadah teens ini, anak muda di tempat ini. Sehingga akan menjadi sebuah terobosan yang baru
bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Oke, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya Tuhan pada hari ini kami berbahagia, kami merayakan ulang tahun teens yang ke-8 Tuhan. Suatu hal yang Kau berikan, suatu pesan yang Kau berikan, bahwa kami semua adalah penting. Penting bagaimana kami boleh melangkah bersama-sama. Penting bagaimana kami membangun komunitas bersama-sama. Penting bagaimana kami menjadi tubuh Kristus untuk membangun kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terkhususnya untuk anak-anak muda. Yang menjangkau anak-anak muda yang belum percaya kepada Engkau. Melalui pergandengan tangan pada siang hari ini, kami percaya Tuhan, di ulang tahun berikutnya akan terjadi multiplikasi jiwa-jiwa. Amin. Ada Amin, kemenangan, Lord. Ada kemerdekaan Amin. Yang terjadi di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami semua tidak membangun sebuah independen, tapi kami membangun bersama-sama, bersama tubuh Kristus akan memuliakan nama Allah dan akan menerima terobosan, abang kemenangan Tuhan, dan ibadatin semakin hari semakin jaya karena kami membangun adalah tim Tuhan dan bukan independen. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas ulang tahunnya ke-8 yang Kau berkarya bagi semua anak-anak muda-mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Yesus dalam setiap orang yang percaya berkata, Amin. Oke. Oke, teman-teman masih semangat? Masih semangat. Masih teman-teman. Semangat. Oke, itu Koko undang semua kita bangkit berdiri kita ke depan semua yuk. Keman. Ayo teman-teman ayo. Kita mau rame-rame sama-sama kita mau celebrate our kita birthday. Ayo. Ayo hati-hati balonnya. Oke, selamat siang semuanya. Good afternoon. Waduh, waduh, waduh. Oke guys, buat khusus karena hari ini kita lagi celebrate, kalian boleh maju ke depan. Ya. Ada singgasana terbaik buat kalian semua para anak muda ya. Karena dulu juga waktu gue pertama kali nginjek sparkling, itu gue paling kemen sama sparkling teens. Karena semangatnya ya. Jadi ini gue kayak harus lihat semangatnya sekali lagi, boleh gak sih? Boleh gak sih kita nih lihat semangatnya sekali lagi nih anak sparkling teens, boleh dong? Boleh ya? Amin. Boleh ya? Oke ayo, sparkling teens, are you ready to press it? Are you ready? Amin. Kalau gitu gue minta suaranya sorakan haleluya sekenceng-kencengnya. Haleluya. Haleluya.
is our time. This is our place. This is the moment to live your day. This is our time. This is our place. This is our moment to live your day. This is our time. This is our place. This is our moment. Are you ready to the next level? Okay, siap buat berikan yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Amin. Siap, berikan suara terbaik kalian, berikan lompatan terbaik kalian. Come on. Let's go, let's go, let's go, let's go. Woo! Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
aku.